Crystal FX dilaporkan hengkang, SM Entertainment buka suara. SM Entertainment buka suara terkait laporan yang menyebutkan bahwa member FX Crystal Jung hengkang setelah 10 tahun bergabung dengan agensi tersebut. Kontrak eksklusif kami dengan Crystal akan berakhir pada akhir Agustus. Kami masih mendiskusikan dengan Crystal soal pembaruan kontrak lebih lanjut. Demikian keterangan SM seperti dilansir Hankyu Pian Never. Kabar ini pertama kali mencuat pada Selasa lalu ketika The Gun Sports melaporkan bahwa Crystal akan meninggalkan SM Entertainment dan bersiap memulai babak baru hidupnya di agensi baru. Berdasarkan laporan tersebut, Crystal sudah bertemu dengan sejumlah perusahaan manajemen aktor. Kebanyakan manajemen tersebut menghubungi Crystal lebih dulu usai mengetahui kontraknya dengan SM akan segera berakhir. Sebelumnya, rekan Crystal di grup FX, Amber dan Luna, sudah lebih dulu meninggalkan SM Entertainment setelah kontrak mereka berakhir tahun lalu. Pemilik nama asli Crystal Sojung ini memulai debutnya bersama girlband FX pada 2009 bersama Amber, Luna, Suli, serta Victoria. Karirnya di dunia hiburan sudah dimulai sejak masih berusia 5 tahun. Saat itu, Crystal tinggal di Amerika Serikat, tapi sedang berlibur dengan kakaknya Jessica Jung. Di tengah liburan itu, ia ditawari SM Entertainment untuk menjadi cameo di video musik Wedding Marks milik Shinhwa. Setelah itu, keduanya ditawari SM untuk mengikuti latihan menyanyi dan menari. Namun, tawaran itu ditolak orang tua mereka karena usia Crystal yang masih sangat belia. Mereka hanya memperbolehkan Jessica untuk ikut. Jessica kemudian bergabung dengan Girls' Generation atau SNSD. Crystal mengikuti jejak itu beberapa tahun setelahnya. Selain karir di musik, Crystal juga mengembangkan bakatnya di dunia akting dengan terlibat dalam sejumlah drama dan film seperti The Heirs, Legend of the Blue Sea, dan Prison Playbook. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video. Subscribe, yeah!